Lembaga Pendidikan Swasta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada lembaga pendidikan swasta, terutama di masa pandemi COVID-19. Sebagai mitra pemerintah, lembaga pendidikan swasta juga dianggap punya andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Di masa pandemi COVID-19, sejumlah lembaga pendidikan swasta seperti pondok pesantren tetap melakukan proses belajar mengajar bagi siswa-siswi maupun santri. Lembaga pendidikan swasta memandang proses belajar mengajar tidak boleh berhenti meskipun dilakukan di tengah ancaman pandemi COVID-19. Namun demikian, kontribusi lembaga pendidikan swasta tersebut dipandang oleh sebagian kalangan tidak berbanding lurus dengan perhatian yang diberikan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta. Fasilitas yang dimiliki oleh sejumlah lembaga pendidikan swasta masih dalam kondisi memprihatinkan, yang jauh berbeda dengan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan negeri. Atas kondisi tersebut, anggota DPR NTB dari fraksi PKB Lalu Pelita Putra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada lembaga pendidikan swasta, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebagai mitra pemerintah, lembaga pendidikan swasta tegas Lalu Pelita juga punya andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan negeri. Dalam persoalan pendidikan, kita paham betul bahwa situasi saat ini dengan pandemi COVID, kita tidak boleh, pendidikan harus terus berjalan. Kapas kemampuan pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta, karena kita sadari betul tidak mungkin kemudian sekolah negeri itu menampung anak didik yang sedemikian banyak dengan usia sekolah yang begitu banyak. Jadi pemerintah harus berterima kasih juga kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Bagaimana cara berpendidikan yang memberikanlah perhatian lebihlah kepada lembaga-lembaga swasta ini sebagai mitra dalam rangka memberikan mencerdaskan anak bangsa, saya kira. Oke, nah terakhir. Edi Supiandi, Lombok TV, Mataram.